Justin Hubner, pemain yang sedang melakukan proses naturalisasinya untuk menjadi warga negara Indonesia ini terus menunjukkan perkembangan yang impresif. Setelah sempat terhenti, akhirnya Hubner yakin untuk mengenakan lambang Garuda di dada dan prosesnya sedang berlangsung di tahap akhir. Justin benar-benar mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi di mana dia berjuang melobi Erick Thohir untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sintayong pun juga mengapresiasi keputusan Hubner dan mengakui bahwa Justin Hubner memang mempunyai kemampuan yang dapat mendorong sepak bola Indonesia lebih maju. Memang kemampuan Justin Hubner membawa timnya sangat solid di lini pertahanan, bahkan pelatih Wolves terus memantau permainan Justin Hubner. Di laga terbarunya melawan Southampton U21, Justin menunjukkan permainan yang sangat fleksibel dalam pertandingan. Melihat perkembangannya, pelatih utama Wolves, Jamie Collins, akan merekomendasikan Justin Hubner melatih bersama tim utama. Tentu ini kabar mengejutkan, pasalnya ada pemain Indonesia yang akan bermain di Liga Utama Inggris nantinya. Dia mempunyai ketenangan di bagian pertahanan yang membuat permainan lebih tertata rapi. Sebagai bek tengah, saya akui ia bisa tembus ke tim utama dan saya akan berusaha merekomendasikannya, ujar Jamie Collins. Nah, menurut kalian apakah Justin Hubner pemain yang tepat untuk menambah kekuatan timnas Indonesia?